Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alfa Car Audio. Oke guys, di video ini saya akan mereview Twitter murah ya. Harga 35.000. Di sini untuk mereknya Hollywood ya, HW251 untuk modelnya guys. Harga 35.000, tapi modelnya ini kayak harga 100 ribuan ya, untuk bungkusnya segala ini rapi nih ya guys. Tak seperti yang video yang saya ulas yang kemarin, yang HL011 ya, harga sama 35.000, cuma biasa-biasa aja ya untuk ini. Tapi untuk hasil suara saya nggak tahu. Oke, kita lihat untuk spesifikasinya ya. Di sini Hollywood Audio, spesifikasi voice coil PSV ya 13 inch dan magnet 35 mm Y30, elko 2,7 mikrofarad, panjang kabel 75 cm ya, frekuensi 1 kHz sampai 20 kHz guys. Oke, kita lihat dalamnya guys ya. Kita buka. Oke, untuk Twitternya, wih, di sini kayaknya keren juga ini untuk Twitternya. Apa aja nih dalamnya nih? Di sini coba dilihat. Oh, ada manual booknya ya, ada buku panduannya juga di sini. Ini dan kartu garansi, dan untuk Twitternya ini ya bagus guys. Coba kita lihat satu dulu ya, untuk Twitternya kita buka. Oke, di sini lumayan rapi ya, bagus ya, mewah ya ini ya, untuk sekelas harga 35.000. dan ininya pun besi guys, covernya ini, untuk membrannya juga ini rapi nih ya, kuning emas ini ya, catnya di sini bisa diputar ya, sini ya, dan di dalamnya pun magnetnya besar ini guys, magnetnya itu ya, dia besar ya, dan untuk kabelnya ini sedikit lentur ya, enak juga, ini kisaran tadi yang disebut 75 cm tadi ya, kurang dari ya, untuk panjangnya lumayan panjang panjangnya. Oke, dan di sini juga ada kartu garansinya ya, di sini kartu garansinya ini, di kartu garansi ini hanya berlaku di Indonesia, tidak terkecuali ke Filipina, Malaysia ataupun Singapura tidak bisa guys ya. Diproduksi oleh PT Toms Indo Putra Bekasi Indonesia. Dan di sini manual booknya ya, untuk cara pemasangannya ya, di sini ada yang dari power amplifiernya ya, yang dari power amplifier ini lebih seri ya. Kalau yang di sini di head unitnya langsung ya, left outputnya ya, dia kanan kiri ya, langsung ya untuk pemasangannya. Oke, kita tes saja langsung ya. Rencana kita mau pasang ke Grand Max ya, pick up Grand Max untuk pemasangannya ini. Kita tes suaranya gimana sih untuk Twitter murah seharga 35.000 ya. Masih nemu juga ternyata guys, harga yang segitu guys ya. Semoga sih, berharap ini bagus ya suaranya. Gimana di sini juga para audio lagi galau ya. Wow, untuk harga-harga speaker pada naik praktis ya. Ya, kemarin Nakamichi rata-rata naik ya guys. Oke, kita pasang dulu dan kita tes langsung ya guys ya. Jangan kemana-mana, standby terus. Hasil suara sebelum dipasang Twitter guys ya, kita tes dulu guys untuk hasil suaranya. Di sini untuk volumenya 15 ya, 15 volumenya. Kita tes hasil suara untuk suara sebelum dipasang ini guys ya. Ini pakai lagu NCS ya, No Copyright ya. Di sini kita mau tes lagu terbatas ya, karena takut kena klaim hak cipta. Oke,
guys. Oke. Tengahnya standar semua ya, ini ya. Equalizernya rock ya, teman-teman. Sekarang kita tes ya, pakai lagu dangdut ya. Ini volumenya masih kecil ya, untuk dangdut ini kurang ya. Caplang untuk lagunya ya. Sampaikan dulu ya untuk tes suaranya. Oke, sebelum lanjut ke video pemasangan, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe video ini agar saya lebih semangat dalam membuat konten car audio. Oke, sekarang kita mau buka dulu ya ini cover-covernya ini ya. Kita mau pasang ke jalur tape ini, guys. Oke. Ini doang guys ya. Sini ada outputnya dua speaker doang ya, kanan kiri ya. Kita pasangkan ya. Oke, di sini kita sudah melakukan pemasangan ya untuk tweeternya. Tinggal kita masang cover ini aja nih ya. Di sini kita ikutkan ya untuk tweeternya ke speaker depan ya. Di sini yang warna putih dan warna abu-abu, strip hitam dan putih strip hitam. Di sini kita jalur kabelnya dari dalam sini ya, dalam sini guys, kita jalur kabelnya nanti. Ini tweeternya kita sudah pasang di samping ini ya, tweeternya tinggal kita lem. Dan yang sebelah kanan sama ya, untuk jalurnya kita ikutkan sini ya, biasa ya untuk pemasangan tweeternya seperti yang sudah ada di video saya ya. Oke, kita sekarang pasang cover-covernya dan head unitnya, lalu kita tes lagi ya guys ya. Siang Twitter Hawi 251, kita tes suaranya ya. Oke. Sudah pasang Twitter, gimana ini suaranya nih? Ya, lebih terbantu untuk Twitternya. Lagu dangdut ya. Kita goyang lagi sama SK.
ya biar sedikit hangat. Tadi dangdut 20 ya, belum ini ya. Ini yang Hollywood ya. Kita tes dengan lagu akustik. Ini pakai head unit standar ya. Oke, cukup sekian.